Okey, kita boleh tulis set, okey, dalam bentuk contohnya semalam kita ada set A. Okey. Ah, macam tu. Gambar masjid kita tengok. Tapi dia tak boleh macam nilah. Dia kena macam ni lah. Awak muka tak bersalah pula. Okey. Ha, kita buat dalam bentuk kurungan yang macam tu. Kita akan tulis contohnya semalam A, kamu buat set A tu apa dia? Ikan. Kita ada keli, haruan, sepat, puyu. Ha, contohnya itulah. Okey. Dan set yang dalam ni keli, haruan, sepat, puyu ini kita panggil benda-benda yang dalam ni, kita panggil dia sebagai unsur. Okey, unsur. Ramai baca doa selamat hari ni ya. Bukan susah kan, jauh pun. Tu apa dataran kan? Ha, jalan naik je. Ni lama nunggunya. Pergi Kelas dulu kan. Saja suka jalan-jalan. Okey. Unsur yang sama tidak perlu diulang. Selesai. Okey. Okay, jalan lagi, jalan. Okay, kalau kita tengok dalam ni kita ada keli, haruan, sepat, puyu. Kita namakan dia sebagai unsur bagi set A. Ha, itu dia. Unsur bagi set A. Okey, unsur ini simbol dia, sambung lagi. Dia punya simbol, gitu. Itulah. Bukan E, Epsilon. Ha, itu nama simbolnya. Dia bukan E macam ni. Itu E. Dia bulat. Dia bukan bulat, dia C. Gitu. Okey, itu adalah simbol bagi, bukan, simbol bagi unsur. Simbol bagi set pula. Simbol bagi unsur. Okey, simbol bagi unsur. Itu simbolnya. Kalau saya buat macam ni, Sambung lagi bawah. Gitu. Pandai pun. Apa punya peliknya. Kalau yang ini unsur, kalau kamu cross dia, dia jadi bukan unsur. Okay, macam ni juga. Apa tu simbol tu? Okay. Itu je. Okay, kalau saya tulis, ini bagi kamu faham dulu. Kalau saya tulis maksudnya apa? Ada epsilon pula. Keli merupakan unsur bagi A. Boleh? Saya ajar kenal simbol dia dulu. Okey. Saya nak letak sini apa? Yang dalam kotak ni. So, bukan unsur bagi A. Boleh? Dah. Habislah. Itu je. Dah faham? Nak salinnya? Opini salinnya ya? Cikgu apanya? Ya, boleh ingat kan? Senang je nak ingat ni. Okay, kita jalan lagi. Sebab kamu dah
jauh tertinggal ni, jauh tertinggal daripada kelas-kelas lain. Jadi kita, saya laju sikit. Okey, semua semua yang ini kita gunakan tata tanda kan, tata tanda. Tata tan tanda. Set ini boleh digambarkan lagi dengan menggunakan gambar rajah Venn. Gambar rajah. Macam ni ejanya. Jauh, jauh kan. Gambar rajah. Ah, itu. Bukan ni. Ni bukan. Van yang ni bawa kamu pergi sekolah. Ah, dia van. Sebutannya van, van. Ah, gitulah. Gambar rajah van. Gambar rajah van dia apa? Kamu dah buat dah semalam. Bulat kecil, bulat besar. Bulat semuanya eh. Ah. Okey, kamu dah buat gambar rajah van. Gitu. Ah, itu bulat. Okey. Kamu dah buat dah. Lepas tu kamu tulis dalam dia kan? Kamu tulis apa dia? Set A tadi, set A tadi. Keli haruan puyu sepat. Okey. Cuma, cuma, cu, cu, cuma, cu. Oh, nak jawab pun dia tak lalu dah. Marah saya ke? Marah kat saya ke kena duduk bawah ni? Tidak lah kan. Ada rasa sikit je lah kan. Apa cikgu ni? Lambat sikit pun duduk bawah. Pengajaran kan? Apa ke tadi? Cuma kamu kena tambah sikit. Kat mana? Kat mana? Ih, sibuk betul lah ini. Sekejap eh, saya tutup ni. Tadi saya download bahan. Kau masih tengok itu je. Okey. Cuma kamu perlu tambah sikit. Nak menggambarkan itu unsur. Dan nak menggambarkan ini adalah gambar rajah van dan bukan talam. Talam. Talam tak tahu. Talam. Nak membezakan. Macam kamu lah. Kan? Okey, nak membezakan kita cuma letak. Gitu. Bukan O, itu titik. Kalau O macam ni, itu O. Boleh? 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 Okey, selesai. Itu je lah. Apa benda yang tak fahamnya? Katakan, katakan, katakan. Saya ada set B. Set B nombornya 1, 2, 3, 4, 5. Itu set saya. Okey. Okey, sekarang saya nak lukis gambar rajah van. Set B. Saya nak lukis. Tak, saya nak lukis apa? Gambar rajah van bagi set B. Ha? Oh, tak jadi bulat. Ah, gitu. Tulis luar je B. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Ah, gitu je lah. Faham? Faham? Max? Lambat nak fikir apa jawapannya, ya? Habis, selesai. Senang lah Max ni kan? Kamu tidur ke apa? Boleh lah juga tu kan. Itu memang cekap dan pick up. Okay, boleh? Boleh. Okay. Seterusnya, seterusnya. Ini semua term-term je. Term tau term. Bukan tema. Term ni bukan terma dan syarat. Term ni dia macam istilah. Istilah. Bukan istilah. Istilah. Dalam bahasa Arab istilah, dalam sains istilah kan. Istilah ni
benda yang lain yang kamu gunakan daripada istilah dia lain. Kalau kamu student engineering dengan student perubatan, dia lain-lain istilahnya. Kan? Okay. Ini saya nak tulis bilangan apa ni? Bilangan unsur. Okay. Boleh? Saya kaitkan dengan yang atas. Bilangan unsur kita boleh labelkan sebagai A gitu. A gitu. N ini adalah bilangan. A itu adalah? A adalah set A. Jadi, bilangan unsur bagi set A? Empat lah. Dah. Berapa banyak dalam set A ni ada? Okey, kira. 1, 2, 3, 4. Empat lah. Itu simbol dia. Okey, kalau kamu buat huruf lain nanti dia jadi benda lain. Nanti orang lain tak faham. Faham, dia standardized kan. Kalau kamu buat huruf, cikgu saya tak suka N, cikgu saya suka M. MB. Kalau kamu tunjuk kat kelas lain dia bubuh pening apa ni M ni. Tapi kalau kamu tulis NB maksudnya bilangan unsur. Bukan bilangan set B. Bilangan unsur yang ada dalam set B. Okey, ada berapa? B 5. Habis. Lagi? Ada lagi? Kalau saya ada satu set A, B, C. Copy itu je. Dah, selesai. Macam tu. Saya ada satu set, copy itu. Tak ada unsur kan? Kita panggil ni apa? Set? Kosong lah, tak ada benda dalamnya. Ada tak unsur dalamnya? Tak ada, kosong lah. Macam talam kosong. Itu kamu. Okay. Boleh? Boleh, maksudnya tidak ada sebarang unsur. Okay. Selain daripada dilabelkan macam itu, dia juga boleh dilabelkan sebagai, boleh dilabelkan dengan gitu. Itu simbolnya. C sama dengan A itu. Ini maksudnya apa? Tidak ada unsur ataupun set kosong. Nama benda ni apa? Tadi epsilon kan? Epsilon. Ini? Ni? Ini namanya PHI. Bunyi apa? PIP? PHI? P. Gitu. Dia bunyi Jawa sikit kan? P gitu. Tak tahu lah betul ke tidak sebutannya. Ini P. Ya ini. Dia bunyinya pi kan. Ya ini bunyinya. Ini. Ini P. Okey. Tapi tak kisahlah apa benda bunyinya pun, janji kamu tahu benda tu. Boleh. Boleh. Ada soalan? Banyaklah ni belajar hari ni. Nak lagi? Adalah hak itu dululah ya. Udahlah ya. Nak salin? Okey, bolehlah. Kasih chance.